kalian bisa juga nih membuat es krim dari jambu biji merah. Untuk membuatnya, pertama haluskan jambu biji dengan blender. Lalu saring agar biji yang masih utuh tidak tercampur. Kemudian masak air gula. Tambahkan juga garam sebagai perasa dan tepung kanji. Aduk-aduk hingga mengental. Nah, setelah itu, masukkan jus jambu yang sudah disaring tadi. Aduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Oke, sekarang saatnya mencetak. Nah, kalau sudah, masukkan ke mesin pembeku. Kemudian, beri stick ya saat sudah setengah beku. Oke, sekarang sudah bisa diangkat kalau sudah beku sepenuhnya. Mudah kan membuat olahan tersebut? Wah, udah enak, sehat lagi. Masya Allah.